sekian lama tertunda karena masa pandemi ini masih belum berlalu, maka kegiatan serah terima untuk satu unit rumah untuk Aliung di Sui Chim San atau kita biasa kenal dengan Saliung Myung Buktu di RT 18 ini, hari ini kita mengadakan serah kunci untuk keluarga yang tinggal di sini. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas dukungan donatur-donatur sehingga rumah Aliung dapat dibangun lengkap dengan pemasangan listrik, timbun halaman, ada kamar mandi, dan semua perlengkapan yang ada. Pada kesempatan kali ini rumah yang kami serahkan didanain oleh donatur setia kita yaitu Bapak Choi Myung Eun, Bapak Lai Kien Sen, Pak William dan juga Pak Kong Sui dan juga saudara kita Ko Acun dari Jawai. Nah, selain itu juga didukung dengan donatur kita Ling Ling dari Jakarta, Pak Dennis dari Medan, Susanto Bongja, Ayung Bong Lip Hiu dan hamba Tuhan yang namanya tidak mau disebutkan namanya. Kita doakan untuk donatur kita. Ya, kami doakan supaya terus diberikan rezeki, diberikan kesehatan. Mari senantiasa menabur kebaikan bagi sesama. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat. Ini Pak RT kita tempat Aliung berdomisili ya, di sini RT 18, Bapak Sofung. Dan ini ada keluarga-keluarga dari Aliung, apa Aliung? Ini Aliung. Ini Aliung istri Papa Gapung ya, Pak. Agak distancing, social distancing. Jangan terlalu dekat. Nah, ini Aliung, istrinya Kungkung Aliung, papa, awalnya papa. Ini papa Aliung. Bertindak hidupku. Ya, selamat menempati rumah baru ya. Asok ya, jika kok himang saya pin on, Agung ya, Aliung, lanjut ya. Kia Sim Kiu, Kia Sun ya, jika Pimong, jika Taika tinggal di sini selalu sehat ya. Ya, ini satu berkat rezeki ya dari Tuhan melalui saudara-saudara kita yang membantu ini donatur melalui diskusi. Nah, tolong ini disyukuri dengan cara dirawat yang bagus. Ya, kalau ada kerusakan bocor tanah ini segera ditambal. Karena kalau dibiarkan lama-lama jadi merusak kemana-mana. Ya, kebersihannya juga dijaga supaya rumah ini tidak hanya menjadi rumah tapi menjadi tempat tinggal yang sehat ya. Selain itu ya, ini ada titipan sembako dari Bapak Chai Myung Eun ya. Aon ko tak lay sembako yang ini dia Aon ko kan Chai Myung Eun. Terus ini ada juga perabot-perabotnya. Nah, di sini ada kasur dua, ada bantal, meja ya, kursi, ada juga lemari tempatnya di sana, lemari bonus satpam. Nah, ini sudah kita pasangkan lampu juga ya.
narasumber kita Ayung. Ayung juga udah pasangkan lampu untuk keluarga Ayung dan bapaknya di sini ada kakeknya juga ya. 回首走过的这一段旅程，是那样的熟悉而又陌生，曾经彷徨过，哭过也笑过，眼前浮现着漂泊的身影，短暂而又漫长的这段人生，不知在哪个驿站我们相逢，曾经付出过，恨过也爱过，到现在留给自己的是什么？有谁能够了解人生的寂寞？有谁能够打开生命的枷锁？谁陪着我？谁又能把我人生的愁期偿还？谁能知道幸福是怎样的生活？谁能知道快乐是怎样的选择？谁能静下来为自己想？可能趟过人生的这条河，这份要大家好啊！要多多感谢，要把台湾，咱们台湾，多让我看你我家里，多不会说俺不给，呀，谢谢感谢。Kita selamat menempati rumah baru buat Ayung. Semoga sehat selalu. Ya, Pak. Ayung kita pamit dulu ya. Semoga rumahnya jadi berkah ya. Ayo, selamat menempati rumah baru. Selamat tinggal. Sampai ketemu lagi. Bye. Jangan sialah. Wei zi ji xiang gu. Ruhu men tang guo ren sheng de zhi tiang he.谁能静下来为自己想过，如何能趟过人生的这条河？